Ayu Ting Ting memiliki jadwal yang padat setiap harinya. Tak hanya menyanyi, tapi dirinya juga harus menjalankan syuting di beberapa program acara televisi. Ia pun mengaku waktu istirahatnya kurang. Kalau dibilang istirahat cukup sih enggak juga ya. Karena kan saya pulang malam terus. Kadang saya gunain waktu istirahat di mobil. Lagi nunggu briefing saya gunain buat istirahat. Ujar Ayu Ting Ting saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat belum lama ini. 1. Dibuatkan madu dan telur ayam kampung. Kendati demikian, Ayu Ting Ting merasa bersyukur karena sang ibunda selalu memperhatikan kesehatannya. Sebelum berangkat kerja, Ayu Ting Ting selalu dibuatkan minuman madu dan telur ayam kampung oleh ibunya. Paling yang biasa kasih saya madu itu ibu, sebelum berangkat kerja selalu bikinin saya madu sama telur ayam kampung setengah matang, bagus kan? Kata pelantun alamat palsu itu. 2. Tak masalah gendut. Ayu Ting Ting juga tak masalah jika badannya gendut apabila terlalu banyak makan. Karena baginya kesehatan lebih penting. Terserah deh mau gendut-gendut deh, yang penting gue sehat, jaga badan tetap, tapi pola makan tetap kita atur, ungkapnya. 3. Rutin check up ke dokter. Selain itu, hal yang dilakukannya demi menjaga kesehatannya, Ayu Ting Ting beserta keluarga juga rutin check up ke dokter. Nah itu dia, biasanya ibu yang paling bawel tuh kalau check up. Kita biasanya setiap tahun selalu check up kok sekeluarga. Iya, mudah-mudahan selalu sehat terus. Amin, harus sehat, pungkas Ayu Ting Ting. Di sisi lain, Ayu Ting Ting baru-baru ini mengunggah potret dengan pose menggoda bersama dua rekan kerjanya di sebuah acara TV, yakni Kiki Saputri dan Hesti Purwadinata. Pedangdut 30 tahun ini tampak mengenakan gaun berwarna merah menyala. Sementara kedua temannya memakai outfit warna hitam. Black or red, tulis Ayu Ting Ting. Sementara itu, Kiki Saputri juga mengunggah potret yang sama namun dengan caption berbeda. Trio mulut runcing. Kita raut sampai tajam, tulisnya. Namun siapa sangka kalau tak sedikit netizen yang malah salah fokus, salfok melihat kaki Ayu Ting Ting. Dibandingkan dengan dua rekannya, memang kaki Ayu terlihat begitu putih. Bu Ayu putih amat, komentar netizen. @ayutingting92 warna kakinya emang beda, komentar netizen lain. Salfok sama kakinya, kata netizen lainnya. Kakinya. Masya Allah, komentar yang lain. Salfok sama kaki Kak @ayutingting92 putih banget, timpal netizen lainnya. Lanjut ke berita selanjutnya. Ayu Ting Ting kini tengah membangun rumah. Sebuah desain megah tengah dibangun seorang arsitektur untuk hunian Ayu Ting Ting. Berdasarkan bocoran dari sang ayah, lokasi rumah baru sang putri masih di kawasan Depok. Sementara itu, Ayu Ting Ting memprediksi rumah barunya belum bisa ditempati tahun ini. Ia pun hanya